Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, Kinai. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah klik video ini dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Oke, kali ini kita mau main game Stardew Valley. Ya, bercocok tanam kayak gitu teman-teman. Mungkin sebagian kalian udah ada yang tahu ya, karena game ini lumayan cukup terkenal kalau nggak salah dapat penghargaan gitu teman-teman. Dan yang lebih parahnya lagi, game ini dibuat dengan oleh satu orang. Dulu ya awalnya, tapi mungkin sekarang udah dua orang atau berapa orang gitu mungkin untuk pengembangan. Oke, langsung aja kita buat dunia barunya ya teman-teman. Kok dunia baru? Kita buat baru ya teman-teman. Dunia baru udah kayak main Minecraft. Oke, aku nggak pakai musik, takut copyright aja teman-teman. Jadi nanti musiknya pakai musik biasa, latar belakang biasa. Oke, kita lanjutin lagi. Kita main namenya, nama aku aja lah ya. Seperti biasa. Kita kasih huruf besar dan kecil aja biar kelihatan natural. Oke. Dan apa ya nama pertaniannya ya teman-teman ya? Apa yang bagus ya? Farm pertanian apa ya? Cibodas saja, Cibodas. Cibodas apa Ciater? Ciater aja ya. Ciater Farm. Ciater Farm. Oke. Favoriting. Benda favorit aku. Apa ya? Buku aja deh. Aku buku, aku suka buka, aku suka baca. Kita hewannya kucing aja. Oke, dan ini cowok. Kita lihat teman-teman modelnya dari belakang. Ini untuk apa sih? Ini untuk apa nih? Oh, wow, karakternya hijau. Oh, ini mungkin preset atau yang disediakan sama gamenya. Oke, wow, ini keren banget. Wih, pakai kacamata. Kita pilih yang mana teman-teman? Kita jangan-jangan ini kurang-kurang bagus. Kita cari ini. Oke, kurang-kurang oke. Kita mainnya santai aja ya teman-teman. Biar karakternya bagus, kita pelan-pelan aja. Kita bikin aja lah ya, bikin aja. Kita coba skinnya dulu. Skinnya warna putih. Putih aja lah. Ini enggak terlalu gelap. Segini. Segini merah, hitam, nah segini aja, yang standar aja. Oh biru, kenapa biru? Yang standar, nah segini aja. Dan hair rambutnya, wih kocak, nak pang. Enggak, aku rambutnya yang biasa aja. Oke tidak. Oke ini enggak juga, terlalu lebay. Ini lebih belah tengah. Oke lah ya, ini aja ya teman-teman. Oh, coba kita cek dulu sampai berapa. Cewek. Kita cek dulu sampai semuanya. Enggak. Oh ini nomor. Oh cuma berapa sampai 30. Kita coba ini. Ini enggak. Ah ini aja. Enggak juga. Kita coba yang, wih ini Masun Goku ya. Enggak, yang tadi aja lah. Enggak. Nah, ini eng. Cupu banget kelihatannya. Enggak, yang biasa aja, yang biasa aja. Tidak. Oke, kayak gini. Sip. Ini cowok apa cewek sini? Oh, cowok. Oke, sip kayak gini aja. Bagus. Keren. Dan bajunya tidak yang mana ya? Oke. Bajunya biar ada motifnya lah ya. Wih, ya, gambar anjing. Kita kan kita mau jadi petani, kita pakai yang model petani aja teman-teman. Nah kayak gini, sip. Ini apa? Oh, aksesoris jenggot nggak ada. Nggak, kita nggak usah pakai jenggot. Kita biasa aja. Ini apa? Nggak, kacamata tidak. Kacamata nggak. Wih, nih pakai apa tuh Google? Enggak segini, enggak, kita normal aja. Kita kalau normal nol ini enggak usah. Oke, kita standar aja. Ini sudah matanya kita bikin warna apa ya? Ini warnanya hijau sesuai dengan rambut, yang enggak ada kita kasih warna biru aja. Kita kasih warna biru, nah kayak gini sip. Oke, rambutnya jangan warna hijau, terlalu samar nanti. Kita kasih warna merah biar seru, biar keren. Kita ke merah aja sini.
Oh ini ide aja. Oke. Terlalu kayak cewek gak sih teman-teman? Mungkin pirang aja kali ya. Pirang aja deh. Tidak, tidak, tidak. Masa ungu? Kita coba cari orange aja nih. Nah, begini aja nih. Coba, nah sip, kayak gini aja. Kayak gini, oke sip. Kita mah gak usah gaya-gayaan lah, standar aja. Tapi bagus. Oke, celana. Celana ganti. Celananya hitam aja kayaknya deh, bagus deh. Celananya hitam. Oke, jangan, jangan hitam lah. Biasa banget. Kita coba merah. Merah. Oke, terlalu ngejreng. Kita rendahin di sedikit. Oke, sip. Oke, segini. Mantap. Oke, dan ini tipe-tipenya. Kayaknya kita pakai standar aja ya, teman-teman. Gak usah gaya-gayaan. Ini riverland. Ini kayaknya buat di sungai. Ini di hutan, forest. Ini di tempat tinggi. Kayaknya sih ya. Rocky, oh ya Rocky, pegunungan. Dan wilderness, wow, there's plenty of good land, but beware of the night. Oh, di ini lebih berbahaya kalau malam. Oke, okay. Kayaknya segini cukup. Kita skip intro, skip. Kalian nonton aja lah ya. Kita nggak usah, jangan skip intro. Biar kita tahu jalan ceritanya. Oke, okay, lanjut. Jadi ceritanya, oh ini ceritanya, aku udah tahu ini ceritanya kakeknya mau meninggal. Oke, okay. And for my very special grandson, untuk cucu spesialku, I want to you have this sealed envelope. Aku ingin kamu memiliki amplop ini. Dilemparin, sopan banget kakeknya. No, jangan dibuka sekarang. Sabar. Sekarang dengerin dekat-dekat sini, suruh dengerin dekat-dekat. There will come a day. Di sana akan ada satu saat kamu akan merasa bosan, boring dengan kehidupan modern. Terus, dan you, kamu butuh pembangkit spirit, bangkit jiwa, faith before growing empty, untuk membangun empathy, empathy, keinginan lah gitu lah. Ketika itu terjadi, my boy, you'll be ready for this gift. Kamu akan siap untuk hadiah ini. Seperti itulah kira-kira. Dan 20 tahun kemudian, tadi ceritanya masih cucu ya teman-teman. Ini tempat dia kerja teman-teman, Jojo, Jojo Mart. Dan inilah adalah ya tempat dia kerja. Mana itu tadi, ini dia. Iya. Rambut kita orange. Kayaknya nanti bisa diganti deh rambutnya warnanya, kalau nggak salah ya. Oke, dan ya ini udah mulai jenuh tuh, udah kelihatan tanda capeknya. Ya ampun, ini ada tengkorak dong. Kenapa ada yang mati sih di kantor? Aneh banget. Dan ini waktunya kita buka amplop. Kita buka amplopnya ternyata, dan isinya adalah, if you reading this, you must be in dire need of change. Jika kamu membaca ini, kamu seharusnya sudah sedang membutuhkan perubahan. The something happened to me. Sesuatu hal yang terjadi padaku long ago. Tahun yang beberapa waktu lalu. At least sake of what mattered most. Aku kehilangan penglihatan of what mattered most in life. Matter sesuatu yang di kehidupan aku lah. Real connection with the other people. Dengan kehidupan, dengan hubungan dengan orang-orang lain secara alami. So I dropped everything on move on the place I truly belong. Jadi dia meletakkan sesuatu dan memindahkan di tempat sesuatu yang benar-benar truly belong. Oke, okay. I've been close the deed to the place. Aku in I've been close to the deed. Seperti itulah kita, my pride, untuk banggaanku kita ke Chia terpamis. Lokasinya ada di Stardew Valley on Southern Coast, di
tepian apa nih, utara apa timur, nggak tahu lupa. It's the perfect place to start your new life. Oh, itu tempat yang sempurna untuk kamu mulai hidup baru. This was most previously gift of all and now it's your, dan sekarang ini jadi milikmu. Aku tahu kamu akan mendapatkan family, you'll honor the family name. Oh my boy, good luck. Okay, love grandpa. Son, if Louis is still alive, oh, jika Louisnya masih hidup, say hi to the old guy for me. Okay. Okay, sip. Suruh ucapin salam buat si Louis. Udah gitu doang. Jadi kita diwarisin pertanian dari kakek kita, teman-teman. Jadi kita disuruh meneruskan pertaniannya. Ini kita lagi jalan-jalan ini di inian puncak. Stadu pali 5,5 mil lagi. Iya, lu ada burungnya nemplok. Oke. Okay. Siap. Dan sudah sampai kita di Stardew Valley-nya. Dan ini adalah Robin. Robin dan hello, you must be Kinoy. Kamu seharusnya kamu pasti Kinoy. Okay. I'm Robin the local carpenter. Oh, jadi penghuni lokal carpenter apa ya, lupa dah. Mayor Louis mengirimku ke sini untuk menjemputmu dan menunjukkan padamu rumah barumu. Duh, suara musiknya, ntar deh biarin deh. Oke, okay, you follow me, kita suruh ngikutin dia. Oke, okay, sip. Dan ini adalah rumah kita, teman-teman. Masih kelihatan berantakan. Okay, this is Theater Parmo. Ini pertanian theater kita, teman-teman. Oke. Okay. Ah, tidak. Kaget dia. Ternyata kayak gini tempatnya. Apa yang terjadi? Apa? Kenapa gitu? What matters? Tentu saja is a bit overgrown ini. Overgrown, lebih tumbuh, apa sih namanya, lebih ya, pokoknya lebihan. There's some good soil underneath to mess. Oke, okay. With a little dedication you'll have to clean up. Sedikit dedikasi kita, kamu harus membersihkan ini dan membutuhkan waktu. Oke, okay. Jadi ini dia kayak apa ya, kayak orang salah satu. Robin ini salah satu penduduk yang lumayan penting dah. Oke, okay, and here we are, you're no home. Ini rumah baru kita, teman-teman. Dan ini adalah si Louis, the new farmer, petani baru. Oke, okay. Ini teman kakeknya yang dibilang tadi. Welcome, I'm Louis, mayor of Alicante. Wow, jadi dia major. Kalau mayor itu kan mungkin kalau di kita ini kali ya, lurahnya kali ya, mungkin. You know, everyone's been asking about you. Semua orang sudah bertanya tentangmu. It's not every day that someone new moves. It's not, itu tidak setiap hari that tidak setiap hari ada orang baru datang ke sini. It's a quite a big deal. Jadi ini adalah sesuatu yang penting, makanya dia ditanyain sama penduduk lokalnya. So you're moving into your grandfather old cottage. Oh, jadi kita pindah ke cottage itu villa mungkin, villa kakeknya. Oke, okay. Ini adalah rumah yang bagus, very rustic. Apa tuh rustic? Gak tau. Cari sendiri di kamus. Silakan buka kamus biar kalian nambah pinter. Oke, okay. Aku nggak sempet. Rustic that annoy but to bit. Oke. Okay. Krusty, kok jadi krusty? Maybe a little more apa? Oke, okay. Rude, nggak sopan katanya. Krusty. Dan Istender, jangan dengerin dia. Kinoy, dia aja hanya mencoba membuatmu dissatisfied, tidak menyenangkan. So, do you buy one of our house upgrade? Oh, jadi kita harus mengupgrade rumahnya. Hah? Kenapa? Kenapa dia marah? Anyway, you must be tired for long. Kamu pasti lelah karena perjalanan jauh. You should get some rest. Kamu harus beristirahat. Maaf ya teman-teman kalau bahasa Inggrisku kurang lancar atau kurang baik. Karena cuma kemampuanku cuma segini ya. Dan lumayan lah. Yang penting paham lah apa isinya. Oke, okay?
tomorrow besok you want to explore kota sedikit dan memperkenalkan dirimu. Oke. Okay? The towns people would appreciate, orang-orang kota, orang-orang kampung sini akan menghargai itu. Oke. Okay. Luisnya pergi. Ini kenapa si Robin cemberut aja lah ya. Oh, aku hampir lupa. Jika kamu punya sesuatu yang dijual, kamu hanya meletakkan it in the box here. Oh, jadi kita suruh meletakkan barang di kotak ini. I'll come, aku akan datang during the night, di ketika malam dan mengumpulkannya. Oke. Okay. Well, jadi good luck. Semoga sukses. Oke, okay, Robinnya pergi, Luisnya juga pergi. Saatnya kita tidur. Oke, okay, kita save. Oh, ini geraknya AWSD biasa, shift buat lari, check buat kanan. Oke. Okay. Dan kita bangun. Dan kita lihat ini apa? Wow, kita dapat parsnip. Aku sampai sekarang enggak tahu lo parsnip itu apa ya? Parsnip. Coba sebentar, aku buka translate, enggak usah lah. You recipe, pokoknya seperti itulah. Musiknya sebentar. Sebentar ya teman-teman, musiknya. Oke, okay. Soundnya udah apa? Musiknya yang penting. Oke. Okay. Musiknya dihilangin aja, pakai musik yang lain aja. Oke. Okay. Tadi kita dapat parsnip. Nah, ini dia teman. Ini adalah barang-barang kita, teman-teman. Kita dikasih X kampak, ho itu cangkul, watering can, tempat nyiram air lah ya, dan pickaxe itu buat betok-betok batu, sama kayak di Minecraft, dan sete itu mungkin semacam parang ya kalau di Indonesia. Oke, okay. Dan ini adalah kamar kita, sangat kecil, nanti bisa kita upgrade seiring berjalannya waktu, dan semakin kita banyak duit, kita bisa beli barang-barang. Duit kita saat ini dikasih 500 dolar mungkin, 500 gold gitu. Dan ini kita bisa lihat cuaca di sini, teman-teman, dan ngeklik kanan, dan ini weather report. Oke, okay, kita bisa lihat cuaca. Welcome to Kozu 5. Oh, salurannya Kozu 5. Your number one search for weather news and entertainment. Oh, number one, nomor satu lah caranya katanya. Forecast for tomorrow. Jadi it's going to be the best one. Oh, jadi besok jadi hari yang menyenangkan, indah, sunny day besok. Sunny day itu cerah, bermatahari. Sun itu kan matahari. Sunny day tomorrow. Oke. Okay. Udah lah ya, itu aja lah ya. Fortune teller ini buat apa? Coba kita buka fortune teller. I sense. Oh. Oke. Jadi mungkin ramalan-ramalan gitu kayaknya, teman-teman. I sense the, and aku merasakan that a new viewer has joined us. Oke. A young man from Sardupal. Welcome. Sosok tahu dia. Aku merasa ada orang yang penonton aku yang baru bergabung, seorang anak muda, man from dari Stardew Valley. Sini saya tahu dia. The spirits are in good humor today. I think you'll have a little extra luck. Oh, jadi kita akan dapat ekstra keberuntungan hari ini. Oke, okay, kita lihat lagi apalagi. Living of the land, apa ini? Welcome to Living of the Land. Oh, ini tentang pertanian kayaknya, teman-teman. We're back again with another tip for you all. Now listen up. Jadi ini adalah Living of the Land, itu nama acaranya. Kita kembali lagi di sini dengan tip yang lainnya untuk kamu semua. Jadi sekarang dengarkan. This one's for all your greenhorns. Ini untuk this one's, ini untuk kamu all, semua greenhorns out there. Greenhorns apa ya? Green hijau, horns tanduk. Seperti lo itulah. Chop wood. Oh, kita suruh motong kayu. Dan search for wild forage to earn some cash while waiting on your first service. Oh, jadi kita suruh menebang kayu untuk mendapatkan sedikit uang selama kita menunggu untuk
panen pertama kita, teman-teman. Oke. Kita sudah lanjut. Ini bisa dipindahin lah, teman-teman. Kalau tuh ditaruh sini, kita pindahin. Ini bisa, kayak bisa dipindahin. Nah, kita taruh di mana ya? Kayaknya di sini. Oke, ini bisa di ini enggak sih? Madepnya di rotet. Enggak bisa di rotet dah. Coba klik tengah. Enggak bisa dong. Enggak bisa dimuterin dah, teman-teman. Enggak tahu di pencet muterinnya apa ya? Klik kanan. Oh, di klik kanan. Oke. Di sini aja. Oke, sip. Aku sama udah pernah main tapi lupa. Aku main tapi belum selesai. Selalu seperti itu. Udah keburu mau ngerekot aja. Yang penting tahu belajarnya dulu. Oke, kita udah jam 8:40. Saatnya kita bertani, teman-teman. Oke, segini. Coba ini kayaknya terlalu deket deh settingannya. Coba kita lihat settingannya dulu ya, teman-teman. Di settingan gambarnya, grafiknya oke, udah pas. Jump zoom buttonnya kita adain. Nah, oke, sip. Ini terlalu dekat, kita bisa kecilin dikit. Nah, gini kejauhan. Deket lah, jangan terlalu jauh. Nanti kalau kita mau lihat pemandangan baru. Soalnya agak susah bergeraknya kalau terlalu jauh. Kita buat segini. Segini oke ya, teman-teman. Takutnya kalian yang nonton di HP terlalu kecil. Jadi pertama-tama sebelum sebenarnya ini ada jurnal. Jurnal itu yang harus kita lakukan. Ini getting started, kita mulai aja. Oh, kita if you want to become a farmer, jika kamu mau menjadi petani, you have to start with the basic. Kita harus melakukan mulainya dengan hal-hal yang dasar. Use your how to till the soil. Jadi kita harus mencangkul. Oke, then use a seed pocket kita dan gunakan kantong bibit on the tilled soil to sow a crop. Oke, water every day. Jadi kita suruh nyiramin air setiap hari until the crop is ready for us. Sampai tumbuhan itu akan siap untuk dipanen. Cultivate and harvest a parsnip. Oh, jadi kita suruh menanam parsnip. Oke. Kita beres-beres dulu, teman-teman. Jadi kita buat pertanian di mana ya yang bagus ya? Di depan rumah sini aja lah. Kita cangkul. Kita babat-babatin dulu nih. Gedean suaranya, kecilin dikit sebentar. Ya, tapi udah dikecilin kayaknya. Oke, kita babat-babatin dulu ini tanaman-tanamannya. Kita mulai dari pojok kanan ya, teman-teman, biar pertaniannya kelihatan bagus, nggak dari tengah. Jadi ini kita buang-buang dulu, kita rapi-rapin dulu. Ini, oh ini nggak bisa ditebang dengan kapak. Ini kita cangkul-cangkul ini buat ini bisa dijual, teman-teman, semua yang kita dapetin. Kita tebang pohonnya dengan kapak. Capek-capek. Oh, rubuh. Boom. Kita dapat kayu dan apa nih? Dapat sap. Sap itu juga bisa ditanam juga, teman-teman. Bisa dijual juga semuanya. Hampir semua barang yang ada di sini bisa dijual. Ini kita tebang dong. Ganggu nih, biar kecil gini tapi ganggu. Oke, ini juga kita tebang. Ini nggak kuat, teman-teman, karena kita kapak kita itu masih terlalu lemah. Oke, jadi kita ini dulu, kita buang batu-batu aja dulu. Oke. Oke, sip. Oke, ini kita buang cangkul-cangkul. Apa sih namanya di apa ya namanya alatnya ini di kalau di Indonesia lupa. Oh, kita dapat koal, teman-teman. Ambil. Oh, penuh. Nih kalau barang-barang kita penuh, teman. Ini kita blok. Nah, ini ke inian kita yang bisa kita bawa hanya segini dong. Ini cangkul. Ini kenapa cangkir kita di bawah sih? Kita taruh dulu cangkirnya, kenapa di sini coba? Kita taruh di sini. Ini kan ini cangkir kita kan ya, teman-teman? Iya. Ini cangkir. Oke. Dan ini adalah batu bara, teman-teman. Ini bisa kita pakai.
Jadi pertama-tama kita cangkul-cangkul dulu. Kita dapat ini bibit 15 teman-teman. Kita cangkul 15. Kita dari pojokan sini aja kali ya, nggak apa-apa ya. Nanti di sini kita buat jalanan, jadi kita kasih jarak sedikit di sinilah. Oke, jadi kita cangkul saat. Oh, nggak boleh terlalu pinggir, berarti agak sini dikit. Tuh, 2 3 4 5. Coba ini kita berarti sini lagi. Tuh, 2 3 4 5. Ini nggak bisa. Berarti ini kalau mau dibalikin lagi, kalau mau dibiasain lagi teman-teman, kalian pakai ini aja nih, pakai pickaxe di cangkulnya. Berarti kita agak kesini dikit deh. Nah, gini. Nah, 1 2 3 4 5. Hey, aku nggak bisa ini. Bisa dong. Kita tanam parsnipnya gini. Oke, nanti kita siram semuanya setiap hari teman-teman, setiap pagi kalau. Tapi kita harus tahu juga musimnya. Jadi ini kita siram, siram. Nanti kita bisa upgrade teman-teman. Kalau ini kan kita masih manual ya, satu-satu. Nanti kalau kita upgrade tempat kaleng buat nyiram ini, kok kaleng buat nyiram, apa sih namanya ya teman-teman? Ini kan alat siram lah, pokoknya serah seperti itulah. Oke, udah kita siram. Dan aku mau bikin ini dulu. Mau bikin apa tuh, peti teman-teman, buat berangkas, buat barang-barang kita. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ini peti. Kita membutuhkan kayu teman-teman. Ini ada pagar, kita nanti aja lah bikin pagarnya. Walaupun penting, tapi nanti aja. Yang paling penting utama itu ini, kita bikin chest teman-teman. Jadi buat naruh barang-barang dulu nih. Oke, kita bikin chest dengan berapa tadi? 50 ya, 50 kayu. Kita ambil kapak. Oke, kita tebang-tebang pohon dulu. Oke, sampai 50. Ini berapa nih? 25. Wah, ada kupu-kupu terbang. Oke, boom. Oke, kita sampai besar semoga. Semoga kalian suka ya videonya. Tapi banyak, tapi seneng sih, seru sih, banyak yang mainin ini teman-teman. Oke, aku juga main tapi belum sampai tamat, tadi baru berapa lama doang. Jadi aku mulai ngerekam aja. Oke, oke sip, kita sudah dapat 50-an. Aku juga belum tahu nanti akhirnya sampai mana. Dan kita bisa bikin chest. Oke, sip. Oke, kita taruh chestnya di sini aja ya, depan rumah aja ya. Kita ganti warnanya, bisa deh kalau nggak salah di mana ya ganti warna chest ya. Mungkin ditaruh dulu kali ya. Coba kita taruh di sini aja lah, depan rumah kita. Oh nggak boleh terlalu mepet. Ini kalau ada merah begini nggak bisa teman-teman, jadi terlalu mepet. Jadi kita taruh di sini aja kali ya, biar deket kali ya. Oh, ini bisa di sini. Nggak bisa. Kita taruh jangan di sini. Ini bisa di sini. Oke. Okay. Nah, ini kita bisa ganti warnanya, teman-teman. Jadi aku mau bikin 2 dulu deh kayaknya. Aku mau bikin 2 yang aku mau kasih ini warna hijau. Jadi ini adalah buat tumbuh-tumbuhan yang kita dapetin teman-teman, kayak seperti ini nih, sap ini. Nanti ini bisa ini mah kita jual aja deh. Ini mah ini tuh sap ini tumbuhannya, pohonannya dia besar, jadi dia tuh menghasilkan kayu. Tapi kalau buat aku sih kayu itu pasti bakalan banyak lah, kita gampang buat tanaman. Jadi kita jual-jual aja. Kita jual sini teman-teman. Kita taruh ini. Ini mixed, ini mixed, ini artinya bibitnya campuran teman-teman. Dan ini fiber raw material source from plant, jadi bahan mentah. Ini bisa dijadiin apa ya, source from plants? Coba kita lihat deh, ini bisa jadi apa ya? Kayak ginian. Enggak, dari batu ini. Oh, bisa bikin campfire. Oke, kita bikin campfire. Kita bikin aja yuk, iseng-iseng aja. Batu 10, kayu 10. Kita bikin. Kita bikin. Kita ambil kayunya kurang. Ya, kurang 10. Oke. Kita ambil. Hey, kenapa nggak kena?
Oh, kita sudah mulai haus, teman-teman. Your starting is feel hosted. Oh, kita lemah. Kalau kalian lihat, teman-teman, di sini ada apalagi kita levelnya masih sedikit di sini, jadi udah mulai lemah kita, teman-teman. Jadi kita perlu istirahat. Walaupun siang ini kayaknya ini udah lumayan sore sih, udah 5.50. Kita belum perkenalan sama orang-orang, tapi oh, ini udah selesai nih, getting started. Dan belum sampai nunggu panen parsnipnya. Ini kekuatan kita, teman-teman. Jadi kalau sudah mulai lelah kita harus tidur, tapi kita bikin ini dulu lah. Bikin campfire dulu. Oke, kita taruh sini. Di camp ditaruh di dalam rumah bisa deh, tapi kita taruh di luar aja ya. Eh, di dalam rumah deh. Coba kita ada. Kita taruh sini. Enggak dong, ini bisa ya sini, coba. Enggak bisa dong ini mah. Mindahin dia. Enggak bisa. Ini oh ini bisa langsung dinyalain di nah, pencet kanan doang. Enggak bisa dia nyala sendiri. Aku udah pernah main tapi enggak pernah nyalain itu. Main-main gini doang. Kita taruh di mana ya api unggun ya? Kita taruh di sini kali ya. Yang biar bagus. Oke, kita hidupin. Biarin kebakar-kebakar rumahnya. Oke, waktunya tidur, teman-teman. Sip. Oke, jadi kayaknya videonya sampai sini dulu, teman-teman. Aku akan sering upload, mungkin sehari bisa 2 kali kali ya. Mudah-mudahan sih kalau aku punya lagi mood buat nge-record. Oke, jangan lupa makanya untuk subscribe dan like juga ya, biar banyak yang nonton. Karena like juga itu bisa membantu untuk penayangan di YouTube-nya. Oke. Dan ya, sampai di sini dulu. Bye. Tidur dulu. Yes. Oke. Kita nge-save-nya itu setelah bangun tidur, teman-teman. Kalau sebelum tidur kayaknya nggak bisa deh. Oke, sip. Oke, dapat duit, teman-teman, dari penjualan tadi. Kita jual apa ya? Sap ya, teman-teman. Nah, kita baru di save setelah tidur. Oke, jadi kita kayaknya otomatis nge-save deh, teman-teman. Oke ya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Bye.